Tingginya permintaan akan telur ayam membuat harga telur ayam di pasar melonjak naik, menembus angka Rp30.000 per kilogram. Tingginya permintaan dan terbatasnya stok dari peternak diakui menjadi penyebabnya. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional terus mengalami lonjakan. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, harga telur ayam saat ini tembus Rp30.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga telur ayam ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Tingginya permintaan serta pasokan dari peternak yang terbatas diakui menjadi penyebab kenaikan harga telur ayam. Kalau harga-harga masih agak lumayan tinggi lah ya, karena menurut saya ya. Kalau di sana kita belanja juga masih harus nambah modal lagi. Sementara untuk harga komoditas pokok lainnya seperti cabai, bawang, daging sapi masih terbilang normal. Jakarta, Refikasi Barani, Abdul Rashid, ADX Channel.